Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'aluha samawati wal ardh wa yudlat dil muttaqin al-ayah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, ya, dengan kondisi hujan yang rincik-rincik. Semoga ibadah kita, doa kita ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan, detik-detik bulan Sya'ban, ya, menuju bulan agung, bulan Ramadan, kurang lebih 7 hari lagi, ya, semoga disambut kegembiraan, ya, oleh kita, sehingga bagaimana caranya untuk menyambut bulan Ramadan dengan, ya, harus BSBSAT, bergembira, S-nya senang, terus semangat, bahagia, antusias, dan semangat dan totalitas kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Maka Rasulullah juga sabda, barang siapa yang bergembira untuk menyambut bulan Ramadan, maka diharamkan untuk masuk neraka, ya. Itu baru kegembiraannya, gitu kan, khabar. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bahagia, bergembira, ya, di dalam menyambut bulan Ramadan, bulan yang agung. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabiin tabiin, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah ajarnya sampai akhir zaman. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat, ya, masih sehat lahir, juga sehat batin, ya, mudah-mudahan dengan hujan kita tidak menyurutkan hati kita untuk, ya, melaksanakan undangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bagi yang punya urusan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kita masuk di surat An-Nasr, ya. An-Nasr itu surat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebetulan An-Nasr ini, ya, di minggu kemarin dibahas, ya. Itu bagaimana, ya, sistem atau bacaannya, ya, gitu. Jadi jangan sampai keliru, ya, atau salah, ya, dalam pengucapan atau penempatan dari kalimat-kalimatnya. Kita diawali lagi dengan ta'awudz dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Satu, dua, tiga. Nah, pertama di ayat yang satu, ya, selalu ingatkan, ya, huruf yang paling awal, huruf aksol khalqi, ya, huruf tenggorokan alif i, ya, bukan i tapi i, a i u, ya, harus selalu istiqomah juga, ya, istiqomah konsisten. Idza, za setelah makhraj adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri, tapi ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Iza, iza, ya. Dan ingat, selalu diingatkan, nggak boleh hafal. Dengan diingat-ingat diulang jadi hafal. Ada berapa sih saudaranya? Ada berapa? Ada tiga. Itu huruf sa, za dan zo. Ya, jadi huruf, apabila kita bertemu dengan huruf zo yang to pakai titik, itu zo, bukan zo, bukan mengacu ke huruf zai, bukan. Ya, beda. Za, zo, bukan. Ya, justru za itu ngacunya ke huruf sa. Ha. Kan, huruf za itu ngacunya ke huruf sa atau so. Nah, itu kan mahrojnya. Yang semahroz, ya, kalau zo itu ke sa, sa, za, zo, zo. Jadi ada lidah yang dikeluarkan sedikit. Itu pengucapan huruf zo, ya. Mina, mina zolimin, bukan mina zolimin, bukan, ya. Itu yang penempatan, penempatan huruf yang harus, ya, betul-betul, ya, bukan asal, nanti bahaya. Jadi idza itu digigit lidahnya. Idza, za itu fathah, depannya ada alif madah sebagai pemanjang. Ya, alif madah gitu, alif madah. Alif sebagai pemanjang di idza panjang, ya. Jadi yang wajib dipanjangkan ya fathah, ada alif sebagai mad tabi'i. Ya, kalau tidak ada fathah depannya, ada alif, jangan berani bari. Ya, lebih baik diputuskan. Ya, jangan dirangkaikan tapi panjang. Lalu ja. Ja secara mahroz adalah tengah-tengah lidah, itu kan, bertemu dengan langit-langit atas. Ya. Masih lidah itu temukan dengan langit atas, ya. Jangan sampai ngangkang gitu, tekan ke atas. Mana yang kelompoknya ja, yaitu ja, sya, iya, iya, ya, bukan ya, iya. Nah, iya pasti iya, ja. Jadi acuan yang paling enak tuh ke iya, iya, ja, ya. Tuh, ya. Kemarin juga kebetulan, ya, saya di FBCH langsung talaki dengan di Mesir, ya, pakai langsung, ya, live dengan Mesir, ada guide-nya Syekh Ibrahim, ya, itu, ya, ya, itu memang betul pengucapannya itu, ya, ya. Nggak boleh ada becek. Tuh.
ya, ada nama becek. Saya sempat tanyakan juga, imam besar ada yang pengucapan cak, ya jangan lihat imam besarnya gitu kan. Tuh. Yang penting ya ngacunya ke mahrajnya aja. Apabila huruf ja ini setelah mahraj tengah-tengah lidah naikkan ke atas. Ja. Ja. Dan jangan hames gitu, istilah becek itu hames. Ja. Masih banyak yang di episode sendiri juga guru-guru Al-Quran juga ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Ayat cekan gitu. Itu mau itu diulang. Nah, itu guru tetek coba udah apalahnya. Tapi tetap aja bagun ca itu ada ceknya gitu, ada beceknya, ada hamesnya. Itu kurang sempurna gitu. Perbaiki terus, bukan cim. Irajim, ayah gitu. Gitu. Wah, itu mah ide ayah kan. Enggak bisa. Quran tuh untuk seluruh dunia. Gitu kan. Bukan untuk itu mah dialeknya gitu. Ya belajar mah dah sama dah. Pelapalan mah dari bukan hanya untuk Indonesia, untuk daerah Jawa, enggak gitu kan, sama orang Jawa enggak bisa menyebutkan enggak Jawa itu. Ah, kata siapa? Hanya akan bagus aja. Kalau dilatih mah dari awal terus maharaj, jangan dialek orang Jawa enggak bisa menyebutkan enggak, enggak juga. A'udzu dengau bisa aja. Orang Jawa juga di saya ada, tapi betul aja kalau terlatih mah gitu kan. Dakwah tuh untuk ini mau dialek enggak bisa. Itu mah juga kencang, enggak bisa. Udah satu, makanya sebut sanad di situlah. Ya, ada sanad di situ, ya. Agar jangan terputus. Oh ini mah orang Garut, orang Palembang, orang Jawa, nggak bisa. Tetap aja ada, makanya sana disitulah supaya tidak terputus pengucapannya, jangan sampai ya beda gitu kan. Nah jadi pengucapan ja itu yang paling enak, ya ja. Nah itu kan sih. Ya jadi kita dilatih, tanpa latihan sendiri ya pasti. Ja. Jadi si lidah angkat ke atas, bukan ja, pi ja, ja. Dan itu pun huruf kol-kolah kan, aje. Jadi ja, idza ja. Jadi ada idza ja. Nah itu masih harus belum fasih, ya. Idza ja, nah itu belum. Idza ja, enak kan? Ya, ya, jadi jubaje, jujang jani jaje. Latihan aja, jangan sampai dah caci jubaje. Nah itu masih belum. Dan itu harus dilatih terus. Tanpa ada latihan mah nggak bisa. Itu kita guru teteki yang sudah apalnya banyak juga sama pak kemarin juga. Kenapa? Sampai pas pulang kenapa? Susah ya gitu kan. Nah itu guru teteki pak udah. Ayolah cim aja, cim masih gitu. Belajar terus, belajar. Salah ya. Ya iya, ya sama. Jadi langsung ya ku ahlinya ya turut sama kita mah kadang-kadang kan selepel. Ah. Nah, itu karena lidah kita ya harus betul-betul pertama letaknya bagaimana cara penempatannya terus dilatih. Ya. Jangan ca. Idza ja. Ya. Idza jaa anas. Ya. Gitu. Jadi ja-nya dibaca panjang karena harokat fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ya. Jadi langsungkan, ya. Gitu. Jadi jangan ada idza jaa Anas, itu mungkin yang disalahkan seperti gitunya. Daja Anas, itu kan. Jangan dipisah ya. Idaja dengan Anas. Daja Amah, idaja A. Itu kan kalimat, gitu kan. Ya, jangan sampai ya itulah ya. Idaja Anas, itu kurang tepat juga.
Jadi idza jaa anas langsung sama jaa datang gitu kan. Idza telah datang. Jadi bukan jaa anas, bukan anas. Itu mah jaa nasrullah gitu kan. Panjang nas ya, jangan nas ya. Nas jangan terlalu panjang juga ya, karena acuannya tetap ya adalah bahwa so itu adalah huruf al istila, dan berarti kan harus lidah harus naik ke atas juga. Huruf al itbak lengket, so 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 ya gitu kan. Jangan terlalu, yang orang yang monyong bukan disalahkan, so 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 as 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 is us bas ya. Iya, dilatih as nas nas, bukan nas ya, bukan beringis tapi nas, so so as is us ya, iso ya. Huruf sifat juga sifat sopir ada ya, seperti burung as ya, angsa s, s, ya. Jaga hati-hati juga, jangan sampai ke idza jaa anash, ada yang ke sya, ada yang banyak ya, nash ada yang gitu kan, anashrullah itu ada juga ya. Itu pengen pengen bagus tapi oper gitu kan, overdosis gitu kan. Sama dengan ghairil makhdu, ada yang ke kho, karena ya terpes sedikit mirip kho sama gho. Nah ya terus gitu kan, gitu kan. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Kalau kita ada kemauan dilatih, insya Allah. Kita ingin yang lebih baik, lebih fasih, sesuai dengan keasliannya huruf itu sendiri. Gitu kan, kalau susah sanad. Jangan sampai ada huruf-huruf yang terpleset, sehingga maknanya pun bahkan berubah kan, gitu kan. Ya. Itu juga harus hati-hati. Ya. Kalau kita hati-hati terpeset, insya Allah itu kan bacaan kita ya akan terjaga dengan berusaha. Nasrullah rul ya. Nasrul, nah, ro pun juga karena sifat yang paling banyak di sifatnya ada 7 ya. Maka di sini harus ada takrirnya ru, ar, ir, bur, aur. Dan juga bukan huruf-huruf yang ismat, yang tertahan ya. Itu. Jadi huruf-huruf lam, nun, ro, mim, nun itu huruf-huruf yang tidak tertahan ya. Jadi kalau kita baca di huruf yang terakhir yang nun itu jangan langsung ya seperti ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak boleh itu. Run. Jadi ada en kan, run. Harus run aja an. Itu kan, itu bukan huruf al-ismat, huruf apa? Tawasud. Jadi ada, tidak boleh apa? Tertekan. Harus ada ngalir sedikit. At-tawasud ya. Ada ngalir, ada aliran. Nun. Jangan nun. Nah, jangan ditahan. Cep. Ya itu juga, itu kan. Harus jadi di akhir-akhir mim, bismillahirrahmanirrahim, him him gitu. Jadi ada, tidak boleh mim, nah, itu jangan, bukan ada aliran him un tawasud. Jadi tidak ada ismat, tidak ada tertahan, jadi ada aliran ngalir ya, tidak. Itu harus terus ya. Dan juga mungkin harus diperbaiki dari si bacaannya. Nasrullah ya, rul masuk ke iblam samsia Allah panjang ya, ada lahi. Kalau di Quran Timur Tengah silohnya itu enggak baik berdiri, enggak, gini biasa ya. Jadi kalau kita mencari apa Quran Timur Tengah ya, bismillah, kalau bismillah nakinya miring ya itu Quran Timur Tengah gitu kan, Usmani. Kalau bismillah itu udah Indonesia gitu kan. Ada yang masih cari Quran Timur Tengah ya miring bismillahnya gitu. Tapi tetap ya harus dibaca panjang ya.
Jangan karena pendek, ah biasa aja dibaca pendek, jangan, tetap aja panjang. Itu bedanya yang mencari Quran Utsmani yang paling mudah gitu. Wal masuk ya. Wal masuk ilmu fa. Fa fi fu faf fat. Nah ini ya. Fat jangan fat. Ya ada hanya ada fat. Fat. Jadi hanya ada fat. Nah. Fat. Hah? Hah? Ada juga fat. Fat. Jadi hamsnya ada, hanya juga fat. Jangan fat. 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 Ya. Fat wal fat. Itu kan. Ya. Falah. Ya, ada hanya itu kan. Itu. Kalau ini kan enggak jangan wal fat. Jadi seperti wal fajr. Itu harus kelihatan muncul R-nya. Wal fajr. Harus kelihatan muncul, Pak. Wal fajr. Itu wal fat. Ya. Jadi ada hanya muncul ya. Wal fat. Fat. Jadi hamas berbarengan dengan hanya itu wal fat cara membacanya. Idza jaa nasrullahi wal fat. Jadi ada wal fat. Nah itu ya. Ya, yang wal fathu. Wal fat. Itu kan. Oke, ya. Itu monggo di sama-sama dari ayat 1. 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fat. Wal fat. Nah, gitu kan. Jadi wal fat. Nah. Oke ya, jadi muncul si haknya ya. Oke. Langsung monggo Pak Udin di ayat 1. Fatih. Sip. Monggo. Iya, sip. Oke ya, alhamdulillah ya dengan kita sama-sama untuk melafalkan sambil mendengarkan ya, mudah-mudahan terus pelafalan makhraj dan sifatnya dengan sering ya, dengan sering kita baca ya, dengan sering kita mendengarkan ya, dan bagaimana penempatan makhraj, setiap makhrajnya dan huruf memiliki sifatnya dan
insya Allah dengan kelamaan bacaan kita lebih enak dan lebih hampa, ya, jangan sampai kaku gitu kan. Kalau nah biasa kadang-kadang kaku, ya, baik pengucapan kadang-kadang dengar di surat Al-Isyroh gitu kan, qododdohroh, kadang berat gitu ngedengar nanti gitu kan, ya benar gak sok berat gitu orang lain ngedengar nanti, karena bukan apa-apa, karena ya gak dilatih gitu kan, memberat doh lah gitu, berat sih, ya gitu, ya kalau kita denger gitu, ya seberat gitunya gitu orang lain gitu, ya duka kalau saya dengan orang lain gitu kan, ya benar-benar sih gak seperti itulah gitu kan, qododdoh, nah kan qododdoh, do gitu kan, ya gitu kan, gitu, ya yang do memang harus dilatih memang, gitu kan, itu memang sulit apa gak sih, do gitu kan, do gitu kan, do nanti, gitu lah, akhirnya ya dengan biasa lidah ya nggak berasa kaku dan berat, gitu kan, ya sama kan kita belajar oper pergigi mobil kan kasar kan, kalau yang belum lihai mah gitu kan, kruk kruk gitu kan, tapi kalau udah biasa mah teng gitu kan, oper gigi kan enak gitu, kecuali metik gitu. Gitu, jadi ya huruf demi huruf ya, kalau udah enak penempatannya ya nggak merasa janggal gitu, tegerannya ya enak gitu kan, hamba gitu kan, gitu. Ya, kalau dilatih gitu kan, gitu kan. Hah? Ya, kalau udah lancar kayak seperti meti gitu kan, enak aja gitu kan, huruf demi huruf teh penempatannya enak gitu, nggak merasa gimana lah gitu kan, gitu. Kayaknya ya udah ya biasa gitu, dan dilatih ya insya Allah bisa dan biasa, akhirnya ya nggak kaku gitu kan. Oke, ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Satu, dua, tiga. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ya, di ayat kedua, waro, ya, waro, wau huruf asafatani, huruf safatani dua bibir, ro, ya, waro, ya, ada takwil waro, ada getarannya, waro'ai, nah harus ya, waro'ai, jadi harus bisa merubah ya, pengucapan al-halku, waro'ai, a, ya, a-i, a-i, harpulin, a-i-tan, ya, ta, masuk, ya, karena ta tadi huruf hamas, huruf syiddah, istifal, juga al-infitah, ya terbuka, ya langsung waro'aitan masuk ke nun, nun bertasdid syiddah, ya guna musyaddada dengan tahanan tiga, sempurnakanlah ya untuk guna itu tiga untuk guna musyaddada, ya waro'aitan na 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 ya nasa, ah ini juga pengucapan-pengucapan yang mungkin yang dibahas oleh yang minggu juga, na saya ya gitu ya, antara sa mungkin dengan ya itu disatuin, karena kan wan na saya de, nah, jangan ya itu, karena beda kalimat, kalau udah orang yang sudah paham per kalimat itu jangan na saya de gitu kan, kalau orang yang nggak paham waktu minggu bingung dah, naung salah nanti sih cina gitu kan, bisa juga apa sih pak salahnya nanti dah, biasa sih memang biasa, nggak ada terutama, cuman kalau waro'aitanna sayade jangan disatuin antara sa dengan yade, itu beda kalimat beda arti,
Nasa yade, juga boleh gitu kan. Lah, na saya de, kan cuman jeda, tapi jeda itu hati-hati gitu kan. Mau jeda, waro'aitan nasa yade, mau gitu boleh. Jangan na saya de itu kan, beda. Hah? Nyanyi hakna Anas gitu. Saya itu haknya Anas. Nas kan manusia. Kalau na saya de, jadi sekalimat nas gitu kan. Nasa. Enggak sih. Nasa. Nah. Itu kalau kalau per kalimat waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ah gitu kan. Gitu kan. Waro'aitan nasa yad. Oh yang ngalir gitu kan. Gitu kan. Ada kalimat-kalimat yang hati-hati jangan sampai ada seperti hamzah mati. Nasa ya de, nasa ya, maka merangkai. Tapi kalau mau ya tadi nasa. Tapi kan kalau udah punya kalimat ya waro'aitan nasa ya de, nasa ya de, ngalir. Nasa ya de, jangan ada jeda, ngalirkan aja. Nah situ apa belajar untuk mengalirkan, mengucapkan, ya. Nanti juga jangan sampai tersendat sama dengan pengucapan al. Nah itu kan lam itu hati-hati bisa mantul kalau dilepas belum mengucapkan huruf berikutnya al, jangan al ham. Nah itu al, tahan dulu ya itu ya. Iya kana, nah itu sama iya ka, apa kalimatnya iya ka, itu udah hak milik ya kak gitu kan. Wah iya kana budu, nah itu udah secara mana merusak makna gitu kan. Itu dalam sisi bacaan jeda kalimat gitu. Maka nak makan gitu kan, terutama gitu kan. Nah itulah, jadi ya hati-hati dalam pengucapan pun ya, perjedaannya tuh harus hati-hati juga gitu. Yang dibahas oleh Pak Asep Rauhnya seperti gitu gitu kan. Kalimat itu kalau udah mengerti bahasa Arab secara terapia itu, aduh memang harus betul-betul pengucapan, belum mahroj gitu kan, belum madnya, belum pengucapannya, itu betul-betul memang gitu kan. Ya jadi alhamdulillah baru satu ayat saja ya, ayat kedua belum ya, belum dijelaskan dan belum ditalaki ya. Alhamdulillah ya pada malam ini kita satu ayat yang mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan memberikan kebaikan, keberkahan oleh kita semua, sehat rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.